Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, sahabatku dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali Dalam keadaan sehat walafiyah Sore ini saya berada di lantai 5 Majlis ar yang barusan kita selesai ngecor semalam sampai hampir subuh ya teman-teman uh, bekerja bersama relawan-relawan yang ada. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan untuk semua yang sudah membantu. Ikhwani Rahimakumullah. insya Allah hari Senin kita akan lanjutkan untuk membuat pagarnya ya. Ini belum dipasang pagarnya. Hari Senin insya Allah kita akan buat pagarnya mudah-mudahan menjadi tempat yang barokah. Nah, karena itu saya mulai syuting di sini biar semuanya bermanfaat. Kali ini saya akan menghadiahkan untuk antum semua eh, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke pasar. Rasulullah pergi ke ke pasar. Nah, diceritakan kharajan Nabi SAW ila suq bi thamaniyah yashtari Nabi SAW pergi ke pasar bawa uang 8 dirham. Niat Nabi untuk beli pakaian, di tengah perjalanan di pasar Rasul melihat faroajaria dan tepki fasaalah fakolat melihat ada seorang uh, pelayan wanita sedang menangis maka Rasul pun bertanya kepadanya kenapa kamu menangis fakolat maka wanita itu menjawab Kharajtu ashtari hajatan di ahli bidir hamain minni fadafa humalha wamalzai la qamisan bi arba'ah darahim فلما راى شيخا يقول من كساني ثوبا كساه الله من حول الجنه فدافع اليه القميص ثم رجع الى السوق واشترى قميصا بدرهمين ثم رجع فوجد الجاريه تبكي فسالها فقالت اخاف العقوبه من اهلي لطول غيبتي فقال الحك باهلك فتبعها حتى وصل الى دار اهلها فطرق بابهم وقال السلام عليكم فلم يجبه احد فقال ثانيا وثالثا فاجابوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجيبوني من أول مرة فقالوا لنتبرك بصوتك فسألهم من العفو فسألهم العفو عن الجارية فقالوا هي حرة لأجلك يا رسول الله فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما رأيت ثمانية أعظم من هذه أمنا بها جارية واعتقنا جارية بها وكسونا بها عريانا قاله في كتاب شرف المصطفى ما شاء الله ini قصه yang luar Nuzhatul Majalis Wa Muntahabun Nafais. Nah, di kitab ini diceritakan di halaman Empat uh, 4 ya, halaman 4 juz yang kedua karena kitab ini ada bagi, dua bagian. Suatu hari Nabi SAW keluar mau ke pasar untuk beli baju, Rasul bawa uang 8 dirham. Nah, di tengah jalan di pasar lihat ada seorang pelayan wanita nangis. Maka Rasul bertanya, nah, "Kenapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Saya keluar dari rumah oh, untuk memberikan keperluan buat ...keluarga saya, saya bawa uang dua dirham. Tetapi uangnya hilang di perjalanan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan uang dua dirham beliau... ...kepada wanita tersebut. Nah, sisa uangnya tinggal enam dirham. Rasul ke pergi ke pasar melanjutkan perjalanan... ...kemudian membeli baju seharga empat dirham. Sehingga Rasul pulang, bawa baju... ...dan sisa uang dua dirham. Nah, di situ... Di tengah perjalanan, Rasul mendengar ada seorang lelaki tua, kakek-kakek, berkata, "Siapa yang mau memberiku pakaian? Semoga Allah memberinya pakaian dari pakaian-pakaian surga." Maka Nabi SAW pun menyerahkan pakaiannya kepada pria yang berdoa tadi. Setelah itu, Nabi kembali ke pasar. SAW cari pakaian yang harganya dua dirham, karena masih punya uang dua dirham, cari pakaian yang harganya dua dirham. Setelah itu, Nabi SAW pulang bawa pakaian seharga dua dirham. Di tengah jalan lihat wanita tadi nangis lagi masih menangis. Maka Nabi SAW menanya, kenapa kamu nangis? Maka dijawab, saya khawatir nanti dimarah sama majikan saya. Karena saya perginya terlampau lama. Nanti mereka tidak percaya kalau uangnya hilang dan lain sebagainya ya. Terlampau lama saya pergi disuruh nih, saya takut dimarah. Maka Rasul menyatakan kepada pelayan wanita tersebut, pulanglah kamu di mana rumahmu, saya akan ikuti kamu. Maka Nabi SAW pun mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Setelah itu pelayannya masuk, Rasul pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama enggak dijawab, kedua enggak dijawab, ketiga, ya eh, Rasul mengucapkan salam ketiga baru dijawab. Dan yang punya rumah keluar. Maka Rasul pun bertanya salam-salam kepada mereka, kenapa kalian enggak menjawab salam saya sejak pertama? Maka penghuni rumah mengatakan, kami pengen berkah dapat banyak salam dari wahai Nabi Muhammad SAW ingin dapat berkah ya banyak salam darimu wahai Nabi Muhammad SAW didoakan selamat dapat rahmat dapat berkah dari Nabi Muhammad SAW maka Rasul pun menyatakan e, saya datang ke sini untuk e, memintakan maaf ya masya Allah coba ini akhlak Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan Fasalahum anil jariyah, mintakan maaf untuk pelayan tadi. Pelayanmu tadi terlambat datang lama karena uangnya hilang ya. Diceritakan sama Nabi Muhammad SAW duduk perkaranya, biar pelayan tadi nggak dimarah oleh majikannya. Maka mereka pun tuan rumahnya karena senang pelayan ini sudah bisa membuat Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya. Maka ia pun berkata, ya Rasulullah budak wanita tersebut kami merdekakan di jalan Allah karena engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun pulang dengan rasa senang sembari berkata, saya belum pernah melihat uh, dirham yang lebih lebih besar manfaatnya dari ini. delapan dirham, tapi bisa yang pertama memberikan rasa tenang pada seorang budak wanita yang dan membuat budak itu dimerdekakan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku juga bisa dengan uang itu memberi pakaian uh, seorang laki tua yang nggak punya nggak punya pakaian. rahimakumullah, kisah ini ada dalam kitab Syaraful Mustafa. Kalau kita mendengar kisah semacam ini, kita melihat bagaimana perhatian Nabi Muhammad SAW kepada sekitarnya, empati beliau. Jadi melihat orang menangis nggak didiamkan. Rasul ingin menyelesaikan masalahnya. Bahkan Rasul yang udah punya surga, surga itu nggak bisa seorang pun masuk. Kalau Nabi kita Muhammad SAW belum masuk ke dalamnya, kalau pintu surga nggak dibuka sama Rasulullah SAW, maka nggak ada seorang pun bisa masuk surganya Allah Taala. Nggak diizinkan masuk surga. Tapi ketika ada orang yang berdoa, Siapa memberi aku pakaian semoga diberi pakaian oleh Allah Taala di pakaian surga. Rasul pun masih menginginkan ya doa lelaki itu uh, terwujud maka Rasul pun berikan pakaiannya. Nah mari kita contoh ini kita betul-betul empati peka terhadap lingkungan kita kemudian ingin menolong siapapun yang berada di sekitar kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Semoga kisah ini menginspirasi saya pribadi dan siapapun yang menyimaknya dan menjadi amalan kita selama lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته